Amalan atau doa apa yang kita baca apabila mendapatkan kesulitan dan kesusahan? Banyak-banyak membaca alam nasrah. Alam nasrah laka sadarak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dzikrak. Alladzi anqadha dhahrak. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri. Inna ma'al usri. Banyak-banyak baca alam nasrah. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar. Siapa yang banyak beristighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tak disangka. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah. Yang lebih panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu wa bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang ketiga, banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ngobrol dengan orang tetap. Jangan nanti tamunya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Saya mau minjam rantang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, bertakwa, maka Allah berikan dia solusi jalan keluar. Siapa yang takut kepada Allah, nampak jalan keluar. Yang belum nampak jalan keluar ni saya. Mana nanti jalan keluar ni? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah, siapa yang bertawakal 'alallah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan memperhitungkannya. Cukuplah Allah menjadi penolongnya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua sudah ditetapkan Allah. Malam tadi ada yang takut hujan, ya Allah jangan turunkan hujan. Ada yang takut kepanasan, jangan sampai kami kepanasan. Diturunkan Allah awan sehingga tenang, adem, ayam, tentram. Masya Allah. Ini doa orang yang makbul, makbul doanya semua. Apa hukum istri meninggalkan suami? Jadi TKW ke luar negeri, sedangkan suaminya menganggur. Waqarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, tugas utama kalian di rumah. Lalu yang mencari nafkah itu laki-laki apa perempuan? Ibu punya hak terhadap suami 5. Bapak punya kewajiban terhadap istri 5. Yang pertama, makan. Ibu udah dikasih makan? Yang kedua, pakaian. Ibu udah dikasih pakaian? Yang ketiga, tempat tinggal. Ibu udah dikasih tempat tinggal? Yang keempat, pendidikan. Ibu sudah dididiknya dengan baik? Yang kelima, perhatian. Ibu diperhatikan. Karena kalau perempuan tidak diperhatikan, dia akan mencari perhatian suami orang. Wahai laki-laki, kau mesti memberikan 5 hak perempuan. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, insya Allah tahun baru hijrah lebih baik ke depan, insya Allah. Apakah perempuan sama sekali nggak boleh kerja untuk membantu suaminya? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, izin suami. Izin suami. Tapi suaminya ngasih izin itu memang betul izin, bukan dipaksa. Izinkan bang, kalau enggak kamu izinkan. Yang kedua, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang enggak mahram. Yang ketiga,
la tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Jangan musafir kecuali aman dengan mahram. Yang keempat, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Muka putih, tangan hitam. Apa yang terjadi? Nah, glowing. Begitu dilihat foto di Instagram, di Facebook, wow, begitu dilihat alif. Nah, bisa dipahami dari jawaban Ustaz Somad. Mudah-mudahan suami yang belum mampu dibukakan pintu